Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu firasat Nabi Khidir. Tuhan mentajalikan cahayanya. Cahaya Tuhan itu bernama Nur. Jadi Nur itu cahaya Tuhan. Itulah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itulah juga dinamakan Muhammad. Yang awal dan Nur Muhammad itu juga dinamai titik Nur yang awal. Nur Muhammad sudah lahir, baru bersuara. Inilah suara Allah langsung pada Muhammad. Pertanyaan, dari mana awal suara dari mulut dan lidah kita ini? Jawab, tentulah dari hati. Soal, dari mana awal suara dari hati ini? Jawab, tentulah dari sir. Soal, dari mana awal suara dari sir hati ini? Jawab, tentulah dari zat. Soal, dari mana awal suara dari zat ini? Jawab, tentulah dari Allah. Prosesnya sebagai berikut. Dari Allah terus ke zat, rahasia Allah lalu ke sir, dan menuju ke hati, dan sampailah ke lisan. Renungkanlah perjalanan suara ini. Dengan sir ini kita dapat membedakan mana suara dari setan, mana suara dari Allah. Tuhan menjadikan kita punya zahir dan punya batin. Yang batin itu roh dan yang zahir itu tubuh. Roh ini zat, tubuh ini sifat. Pertanyaan, kelakuan zahir ini kelakuan dari mana? Jawab, dari batin. Soal, kelakuan batin itu kelakuan siapa? Jawab, kelakuan zat. Soal, siapa yang berkelakuan pada zat itu? Jawab, tentulah zatnya, zat itulah Tuhan. Maka ketika orang tauhid sudah mengetahui jalan ini, dirasakannya semua dari Allah, minallah. Kalau sudah dirasakan oleh batinnya, semua dari Allah. Berarti batinnya sudah karam, musahadahnya pada Allah. Dan ketika melihat zahirnya itu, dirasakannya rasa isbat saja. Pengetahuan usul ini penting diketahui dan dipahami karena usul itu kesempurnaan. Kalau tidak usul, bagaimana kita akan mendapatkan kesempurnaan? Jadi, belajar itu hendaklah sampai pada pemahaman yang tidak dimakan oleh usul, tidak tertolak atau bertentangan dengan usul. Ketahuilah bahwa zat itu diri makrifat. Diri makrifat itu menghimpunkan semua af'al, semua asma, semua sifat, dan semua diri. Sederhananya, diri makrifat itu menghimpunkan semua tubuh, hati, nyawa, rahasia. Diri makrifat itulah yang menggerakkan zat sifat asma af'al. Diri makrifat ini rahasia Tuhan yang ada pada Adam kita. Kalau sudah paham ini, bagaimana lagi kita mau menyangkal bahwa tiada perbuatan baru lagi? Jika bukan karena engkau Muhammad, tiada kuciptakan alam ini. Pertanyaan,
apa hikmah perkataan hadis qudsi ini dari sisi hakiki? Jawab, kalau tidak ada engkau diri makrifat, tidak akan ada penggerakan jasad. Inilah isyarat dua kalimat syahadah. Jadi diri makrifat itu sifat Tuhan juga rahasia Tuhan. Soal, jadi diri makrifat itu jadi apa pada kita ini? Jawab, jadi roh. Cahaya diri makrifat inilah yang menjadi pirasatan, sedangkan Nur Muhammad itu menjadi peringatan. Soal, mengapa Nabi Khidir bisa mengetahui semuanya dan perbuatannya bertentangan dengan syara? Jawab, karena Nabi Khidir mengetahui diri makrifat itu pirasatan, sedangkan diri makrifat itu mustahil berbohong. Maka orang tauhid hakiki tidak bingung dengan kelakuan Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana kisah dalam Quran surat Al-Kahfi. Karena orang tauhid hakiki tahu soal firasatan dan peringatan ini, dari sini diketahui bahwa Nabi Khidir itu Allah karuniai firasatan yang tinggi ilmu hikmah. Sebenarnya ilmu firasatan ini menggunakan bahasa cahaya, cahaya ilahi. Timbulnya ingatan itu dari firasatan. Timbulnya firasatan itu dari Tuhan. Ciri bahasa cahaya ilahi itu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Alias tidak ada keraguan satu syarah pun. Nabi Khidir alaihissalam itu ahli bahasa cahaya ini. Jadi tidak usah heran kalau para wali Allah itu banyak mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang awam, karena para wali Allah itu belajar dan menguasai ilmu firasatan alias bahasa cahaya ilahi ini dari Nabi Khidir alaihissalam sang murabbi. Susah mencari guru yang menguasai bahasa firasatan ini. Kalau yang pakai bahasa nujum banyak. Guru makrifat itu jangan dipandang remeh. Sesungguhnya mereka tahu keadaan kita, tetapi mereka hanya pura-pura tidak tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.